I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought. Halo Sobat Gabusen, saya dengan istri baru saja selesai mengikuti Car Free Day, berjalan di sekitar Jalan Jenderal Sudirman selama 1,5 jam lebih. Dan ini waktu yang saya selalu manfaatkan untuk bersama istri atau dengan anak-anak berolahraga bersama. Nah, saya sengaja meminta istri saya untuk menceritakan bagaimana masih memiliki postur yang ideal dan bahkan tidak pernah ada keluhan sakit selama saya menikah dengan istri saya selama 27 tahun. Tidak pernah ada keluhan sakit, tidak pernah ke rumah sakit selain melahirkan. Nah, kita tanya bagaimana istri saya ini memelihara kesehatan tubuhnya sehingga tidak pernah minum obat dan juga tidak pernah ada keluhan. Gimana say, caranya supaya badannya masih tetap bagus terus punya kesehatan yang baik seperti itu? Pada dasarnya sih kalau untuk tubuh memang dari dulu saya tidak pernah besar. Waduh, hanya segini saja. Beruntung sekali. Dengan porsi makan yang segitu banyak. Iya. Jadi porsinya dua kali saya loh. Porsi makannya dua kali saya itu. Beratnya ke suami saya tetap sebegini saja. Dia tiap hari makan dua piring kalau untuk ini ya. Dan enggak ada pantangan makan apapun, badannya tetap bagus ya, sungguh ya, beruntung. Ya, ya. Beralihnya ke suami saya. Kalau untuk setiap hari, saya hanya untuk sementara ini selama 6 bulan saya mencoba untuk tidak konsumsi karbohidrat. Oh, oke. Okay. Mendampingi suami yang ya, katanya mau diet, tapi ternyata saya yang berlanjut, suami tidak. Ya, saya berusaha untuk diet rendah kalori. Jadi sekarang sudah rendah kalori, makan apa aja tapi ya. Makan apa aja, hanya karbohidrat tidak. Ya, dan kalau untuk selain saya melaksanakan puasa juga, puasa Daud yang satu hari puasa, satu hari tidak. Sudah berapa lama puasa begitu, Say? Insya Allah selama 13 tahun. Sudah 13 tahun ditekuni puasa istiqomah ya. Puasa Daud satu hari puasa, satu hari tidak. Dan nggak pernah ada keluhan apa-apa di badannya? Rasa agak keluhan saya nggak? Alhamdulillah tidak, apalagi setelah tidak konsumsi dengan karbohidrat, badan semakin enak, khususnya pada saat kita setelah berbuka puasa badan tidak capek atau badan itu tidak merasa berat karena tidak konsumsi dengan karbohidrat. Oh, bagus ya. Terakhir kali minum obat kapan? Ingat nggak? Kalau minum obat sepertinya tahun 2015, itu pun pil KB suntik KB, tapi lupa juga saya itu 2015 lah. Ya. Jadi beliau ini tidak pernah minum obat selama puluhan tahun kecuali pil KB atau suntik KB gitu ya. Ini hal yang sungguh luar biasa, kami berdua mempraktikkan hidup sehat tanpa obat ya. Hidup sehatnya dengan berkeringat. Dulu yang saya heran itu, saya pernah kena COVID tahun 2020. Ya, istri saya yang merawat saya, dan dia negatif. Ya, ketika di PCR negatif. Rupanya kuncinya salah satunya adalah tadi, dengan cara berpuasa itu justru imunitasnya meningkat ya. Ya. Terakhir kali ke rumah sakit kapan ya? Terakhir ke rumah sakit itu 2 tahun yang lalu itu kena minyak goreng panas, sudah itu aja. Bukan karena sakit tapi ya. Lagi, ya itu. Tapi kena minyak goreng. Ya, Sobat Gabusen sekalian, itu bincang-bincang saya dengan istri saya tercinta. Bagaimana cara kita bisa menjaga kehidupan yang harmonis, badan tetap sehat, bugar ya, tanpa dengan mengkonsumsi obat-obatan. Tapi kita menjaga pola hidup yang sehat, istirahat yang cukup, makanan yang kita jaga, dan olahraga secara teratur. Sering olahraga nggak? Hanya seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Dengan paksa, karena takut dipotong uang belanja. Dia olahraga kalau saya paksa. Jadi istrinya Kabuzen dipaksa olahraga ya. Karena tanpa olahraga pun badannya tetap aja bagus seperti ini. Tetap manfaatkan waktu, ruang fasilitas yang ada untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan stamina kita. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar bugar di usia senja. Kabuzen. Yeah, if I could play, I want it.
You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep my face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy.